Jadi video kali ini berbagi tutorial cara stem gitar atau tuning gitar drop B secara gampang. Jadi buat lu pecinta musik keras, lu wajib tahu stem drop B, karena buat main musik-musik keras khususnya musik-musik metal itu mereka rata-rata menggunakan stem drop B atau tuning drop D ya. Oke, jadi langsung aja kita prakteknya ya. Caranya gampang banget buat stem drop D ini. Syarat utamanya buat patokan standarnya ya, lo harus stem dulu nih gitarnya secara standar ya. Kalau misalnya ternyata nih gitar udah stem standar dan bunyinya udah normal seperti gitar pada umumnya, lo tinggal rubah di senar 6 ya. Kalau misalnya ini udah dirubah dan suaranya udah normal kayak gitar-gitar pada umumnya bunyinya ya, lo tinggal rubah senar atasnya. Standarnya kalau misalnya stem standar itu kan E B G D A E. E, B, G, D, A, E. Nah, ini dan E, ini. Kalau misalnya standar ini, kita samakan senar 6, fret 5 dengan senar 5 tambah ditekan di fret manapun. Itu pasti dunia bisa sama. Ini sama, ini stem standar. Nah, kalau buat drop D, itu dia turun satu nada. Satu nada ini berarti, kalau kita geser di fret 6 ini setengah nada, fret 7 ini satu nada. Jadi setiap fret ini setengah nada ya disebutnya. Jadi setengah nada. Nah, kita turunin satu nada. Jadi kita samakan senar 5 tanpa ditekan di fret manapun dengan bunyi di senar 6 ditekan di fret 7 ya. Itu harus sama. Masuk statement drop D. Jadi yang diubah hanya di senar 6 nya aja. Kita menurin satu nada di fret 7 senar 6 disamakan dengan senar 5 tanpa ditekan fret manapun. Kalau kita genjreng, ini udah disebut kunci D. Oke, gitu aja videonya. Thank you for udah nonton. See you next time.